Assalamualaikum dan salam sejahtera buat family saya. Saya di sini nak sampaikan mesej kepada isteri saya yang tercinta, Nabila Atta binti Muhammad Nasim, anak-anak saya Aryan Shah and Arman Shah. Papa nak nak pesan terima kasih, nak jaga anak-anak kita, dan sementara Lan tak ada ni, jagalah anak kita elok-elok. Kepada family, kakak-kakak, mak, doakan yang terbaik untuk Lan. InsyaAllah Lan tak lupa diri dengan Allah, dan Lan akan buat yang terbaik untuk negara, insyaAllah.